Nah, kembali lagi ke channel Mimin. Di sini Mimin akan hunting tentang bis Banyuwangi Madura yang via Situbondo ya. Jadi ini nanti dominan AK4 semua. Oh ya, BTW AK4 ini tidak ada yang via Jember sama sekali. Jadi kalau ada yang bilang via Jember itu pasti salah info. Soalnya Instagramnya Mila sendiri nggak ada bis AK4 yang via Jember. Jadi untuk kawan-kawan mohon teliti lagi biar tidak terkecoh. Nah, ini PO AK4 dengan tujuan Surabaya dan Madura via Situbondo, bukan via Jember. Gak ada AK4 via Jember. Ini keberangkatan 15.40, ini yang start Ketapang ya. Kalau yang di shelter ini yang start Muncar, jadi beda startnya. Ini Muncar, yang ini start Ketapang. Ini persiapan berangkat dengan tujuan Surabaya Madura. Ini persiapan berangkat dari terminal Ketapang Sri Tanjung arah Surabaya dan Madura dengan pukul 15.10 waktu Indonesia bagian barat tentunya. Landase wong bocor goyang gutok. Ekonomi Banyuwangi Kalianget via Situbondo, bukan via Jember. Agak sempat ada yang via Jember. Krunya. Loh, ini Mas Fendi lah kok mudun. Kaspat. Kita jalan ke belakang ya. Nah, di belakang ini tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6 seat. 1, 2, 3, 4, 5. Naik apa? Ini tarif paket dan paket yang diperbolehkan di bawah ini nih. Enggak dong. Bunga, bumbu dapur, tahu, buah, rempah.
bumbu sama rempah apa bedanya guys? Frozen dapur, sayur, spare part, bangku, kain. Itu paket yang tidak diperbolehkan, barang yang mudah terbakar. Terus baca sendiri guys. Nah ini tarifnya. Tuh lihat tuh Bondol tuh, nggak lewat ketap, nggak lewat Jember tuh, atas tuh Bondol tuh. Ini penampakan detailnya. Jawara, Jawa Madura, Banyuwangi, Kaliang, via tol. Ini rekomendasi banget untuk arah Surabaya dan Madura. Nah ini mandorannya, sibuk pose. Saya akan berangkat ini ya, berangkat arah Surabaya dan Madura 15.40. Tuh krunya sudah masuk semua. Ini penumpangnya lumayan juga ya, dapetnya ya Surabayaan semua rata-rata. Oke, ini bis rekomendasi arah Surabaya hanya ini aja, Akas 4 grup via situ Bondo. Oke, monggo. Ye, monggo Mas. Akas 4 dengan tujuan Surabaya Madura masuk terminal Ketapang Banyuwangi. Penumpangnya juga lumayan. Itu kalian nggak ada stikernya saya. Bawah bis ini area Banyuwangi nih, ada stikernya saya, David Kurniawan. Tujuh delapan lima satu Madura Surabaya. Ya Akas 4 dengan julukan pasti Madura, dengan tujuan Surabaya Madura pastinya. Untuk ini via Situbondo juga. Pokoknya bis yang start Ketapang dan namanya Akas 4 itu via Situbondo. Dari Banyuwangi ya, nggak ada yang via Jember. Ini. Pasti Madura dengan tujuan akhir Maduranya Kalianget. Mesin Mercedes-Benz OF1623 RF. Nopol N7017 Uki. Nah itu di pintu net juga ada tulisan Abid Kurniawannya. Persiapan berangkat PO Akas 4 dengan julukan Baladewa, dengan tujuan Situbondo, Probolinggo, Tol Panjang, Surabaya, Sumenep, Kalianget,
Bagi kalian yang akan mengikuti bis ini, silakan standby sebelum jam keberangkatannya. N7851 UR Surabaya Situbondo. Lupa. AK4 7309 UKI dengan tujuan Surabaya Madura via Situbondo. Interior PAK4 pasti Madura dengan tujuan Surabaya Madura dari Banyuwangi Ketapang via Situbondo dan tol Trans Jawa. Ekonomi ya ini. Oh, tapi ini ekonomi termewah ini. Nah, ini lampunya dinamis sebelah. Persiapan berangkat PAK4 dengan tujuan Surabaya dan Madura dari Terminal Ketapang. Keberangkatan pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat via Situbondo. Kondekturnya Pak Awit kalau nggak salah.